warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik Berlian School bersama saya, Ustazah Leli. Kali ini kita akan berbagi pembelajaran mengaji dengan cara yang mudah dan menyenangkan dengan metode tajwid. Karena pembelajaran metode tajwid ini menggunakan cara dengan nyanyian dan juga tepukan. Dalam metode tajwid ini terdapat dua seri, yaitu seri tilawah dan tajwid. Dalam seri tilawah ini terdapat 10 kata kunci yang dikemas menjadi dua, yaitu kata kunci A dan kata kunci B. Kata kunci A terdiri dari 5 kata kunci, yaitu saya bawa lidi ini, kurukutu, hamakota, dan sofa jaza. Agar mudah diingat, kita nyanyikan dulu sama-sama ya. Jangan lupa ikuti gerakannya juga. Di sini kita menggunakan lagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ingat dengan lagu yang itu? Nah, sekarang kita ganti dengan 5 kata kunci yang tadi. Yuk, sudah siap? Kita nyanyi sama-sama ya. Saya bawa lidi ini hanya untuk buruk kutu. Sudah jadi hama kota sembunyi di sofa jaza. Saya bawa lidi ini untuk buruk kutu hama kota. Buruk kutu hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Nah, sekarang kalian semua sudah bisa kan? Coba kita ulangi lagi. Saya bawa lidi ini hanya untuk buruk kutu. Sudah jadi hama kota sembunyi di sofa jaza. Saya bawa lidi ini untuk buruk kutu hama kota. Buruk kutu hama kota yang sembunyi di sofa jaza. Sekarang kalian bunyikan kata kunci. Yang ini kata kunci satu, yaitu saya bawa. Kata kunci pertama adalah saya bawa. Sekarang kalian perhatikan cara membunyikan kata kunci satu, saya bawa. Ini sama dengan ini. Bunyinya sa. Bunyikan tiga-tiga. Sa, sa, sa. Ini sama dengan ini. Bunyinya ya. Bunyikan tiga-tiga. Ya, ya, ya. Ini sama dengan ini. Bunyinya ba. Bunyikan tiga-tiga. Ba, ba, ba. Ini sama dengan ini. Bunyinya wa. Bunyikan tiga-tiga. Wa, wa, wa. Nah, demikian tadi kata kunci satu, saya bawa. Sampai jumpa di kata kunci kedua, lidi ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Di video selanjutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.